Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama si ganteng, siapa lagi kalau bukan Alim, si Raja Maher. Ini dia Raja Maher. Dia kesini naik apa, Alim? Naik kuda. Naik kuda, kudanya kuda besi. Namanya motor. Udah boleh dilepas lah helmnya, emang gak panas? Abis dari mana? Lagi nyari proyek. Tadi Bang Ari ngebukain apa namanya gerbang, ada ini katanya Alim bawa motor nih ya. Teman-teman kalau nggak percaya apa Alim sepeda putar jadi proyek lagi. Amin. Pesta ih, jangan buat pesta lah, uangnya buat Alim aja ditabung ya. Handphone pin handphone berapa pin? Oh, pin beli handphone, masya Allah. Ya udah Alim doa aja mau biar mendapat kerja ya. Alim udah ikhtiar kemana, Alim? Alim udah ke sama bapak tadi. Nanyain kerja, terus udah ada? Belum. Tertanyain ya, kan saya ada temen nih, dia kerja safety, lapangan bagian safety. Bang Dadi ini kenal gak orang sini? Bang Dadi? Iya, di Lotte kerjanya, Lotte Chemical. Ini apaan, Alim? Ini mah agar, jelly. Oh, jelly beneran jelly, apa slime? Coba main gitarnya dong, tunjukin bakatnya. Asik. Lagu metal ya? Slow rock, Alim. Begitu indah. Masya Allah. Berbakat, Alim nih berbakat, teman-teman. Udah ganteng, masih muda, berbakat lagi. Tapi sayang, Lim. Sayang, Alim. Ngerokok terus. Iya kan? Itu di kantong apa? Oh, ini rokok. Rokoknya gede banget. Tapi yang murah ya, rokok jas. Lim, kalau di sini jangan ngerokok. Siap. Dimarin mama, nanti gak dipinjemin HP. Kalau kesini niatnya cuma buat ngerokok, emang gak boleh. Mending di luar ngerokoknya. Apa di kamar mandi. Kalau bisa mah berhenti lah, Alim. Ya. Ntar kalau Alim ngerokok di sini, kasihin yang lain. Kenapa enggak nyetel? Ntar distelin ya. Alim mau HP. Pasti mau HP kan. Ya, ntar dipinjemin. Mamanya kan nanti bentar lagi ke sini. Sabar aja dulu. Ini nonton TV sama Bang Ari, hiburan. Ntar gitarnya distelin ya, kita nyanyi bareng ya. Alim mau nyanyi apa? Ntar saya gitarin. Malaysia aja. Malaysia, oke. Ntar di setel dulu ya. Masya Allah, ini Alim nawarin mau apa? Mijitin kaki Bang tadi sambil nyanyi. Tapi enak banget ini, bener-bener mijitnya. Alim belajar mijit di mana? Oh, serius banget nyanyinya. Masya Allah. Alah, kucing. Kabur kucing. Itu gak kena Alim. Satu lagi Lim, enak Lim. Makasih Lim ya. Baik banget Alim, minjem HP ya. Iya sih. Belajar mijit di mana Lim? Gak belajar kami. Kok enak sih? Lihat Alim liat tutorial. Enak banget. Goceng dong 10 menit. Kenapa jadi goceng? Nalim yang nawarin. Hey, Ami, handbody sana deh. Handbody buat apa? Maut. Sih enggak usah. Hah? Udah, makasih Lim. Mudah Lim. Jangan-jangan enggak apa-apa. Dia ambil HP di kamar ya. Ntar diambilin ya. Gitarnya belum nyetem, nanti di stemnya dulu. Merinding udah. Udah, makasih ya. Kalau tidur di mana Alim? Tidur mana? Kalau malam kadang kan enggak di sini tidurnya, di rumah. Sama A. A sehat. Sehat. A siapa namanya, Lim? Samani. Oh, Samani. Kerja enggak? Kerja dia. Enggak ikut A aja gue, enggak diajak. Ya makanya nih ngelamar kerja, enggak ada di rumah. Iya. Semoga dapat kerjanya ya. Amin, doanya. Iya, nih. Kalau gajian bisa kredit HP. Iya. Ya udah Alim, keluar Lim. Keluar ya. Iya.
Jangan berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jiwa Berseri. Teman-teman, ini bapaknya baru mandi pagi. Bapak Xiaomi. Jadi duduk pak, duduk. Masih bengong, masih bingung. Dia juga masih diem aja. Alamatnya belum jelas. Sekarang kita tanya lagi. Bapak habis mandi ya? Seger pak. Bapak jalan terus itu dari mana pak? Dari mana pak? Ngomong aja gak apa-apa. Pak, bapak kenapa bisa di jalan kotor begitu? Oke, kesusahan gitu ngomongnya. Bapak udah makan? Hah? Udah. Kayaknya susah banget ngomongnya. Bapak nama panjangannya siapa? Islam. Kok Islam namanya? Apa panjangannya namanya? Islam. Bustomi. Bukan Xiaomi, Bustomi. Bustomi. Bustomi apa? Oh, berarti bukan Xiaomi. Bapak pelan banget suaranya. Yang kencang coba. Siapa namanya? Bustom. Bustomi. Tinggal di mana tadinya? Bapak, bulu matanya kok nggak ada ini alisnya, alisnya tuh. Alisnya kemana, pak? Bapak sementara di sini dulu. Keluarga bapak ada di mana, pak? Rumahnya di mana, rumahnya, pak? Bustomi aja namanya ya. Ya udahlah. Kamu betah-betah dulu di sini ya. Makan dikasih, tidur enak. Ya. Nonton TV sana yuk. Sana, nonton TV, pak. Sama yang lain tuh lagi pada musikan ada Alim. Sendalnya mana, bapak? Kan dikasih sendal. Terus Bang tadi juga nyuruh Pak siapa namanya? Lupa lagi namanya. Dia nggak mandi-mandi, susah, harus dipaksa. Dipaksa belum biasa. Ada duduk situ, pak. Wih, Ali. Nyanyi dong, Li. Bebas. Copyright, Li. Kok itu lagi bajunya? Lap. Oh, ganti ya. Lap mau pakai handuk lah. Nyari kotornya gue diklaim. Kelen-kelen, orang Medan rupanya awak nih. Lai, orang Medan lai rupanya lai. Ih, cucilah. Harudah nih. Iya. Itu celananya kenapa itu lagi? Kan udah aku kasih yang baru nih. Ini bagus ini. Itu sobek loh. Tuh, teman-teman. Kenapa bisa sobek begini? Baju Party TV. Kebalik, pak. Pak, kebalik, pak. Astagfirullah. Kebalik, ini di belakang. Kurang baca itu benar kan? Salah, pak. Salah, pak. Balik, pak. Kebalik, pak. Bajunya. Lepas lagi, lepas. Lah, bapak nih. Cemana pula? Oh, pandai pula nyanyinya bapak nih. Yang keras lah, pak. Pakai baju pun tebali bapak nih. Alah, macam budak kecil je. Ganti ya celananya ya. Gimana bapak betah di sini, pak? Oh, tahu rupanya bapak lagu nih. Yang keras lah, pak. Oh, diputar, pintar dia. Eh, ganti celana. Ganti ya. Itu enggak boleh sobek. Ganti celana dulu lah. Eh, enggak boleh lah. Enggak boleh, pak. Gantilah. Bolong itu. Ganti, enggak mau harus ganti. Udah bolong sobek gede.
Ganti pak? Iya deh. Nggak boleh ganti lah. Nah, buang aja lah itu udah koyak tuh, ya. Ini juga disobek-sobek rupanya. Punya Diki ini dulu. Diki mana orang? Diki, kenapa bapak sobek-sobek ini semua pakaian bapak sobek-sobek? Di, kamu sobek nih jaket. Lah, enggak apa-apa lah udah terlanjur. Udah tidur bapak ya? Nah, bersih resik begini macam ini bagus lah. Oke, udah kemas ya bapak. Istirahat lah. Itu baju kotornya nih harus dibuang nih. Udah bau. Bapak nih enggak tahu pakai ganti baju. Ini udah koyak, buang aja lah buat lap. Buat lap ya bapak ya? Nanti dikasih jaket pak. Mana tadi celananya? Ini pun disimpan di lemari bapaknya. Macam mana pula bapak? Orang Medan rupanya lah ini lah. Pada sobek-sobek rupanya baju ini sobek-sobek teh. Sobek-sobek rupanya. Eh, ngamuk deh. Ngamuk. Oh, ngejar aku. Eh? Jahat. Ini buat lap aja ini. Dibuang aja, udah sobek-sobek. Teleha mau kemana?